Halo guys, jumpa lagi dengan gua di channel Jeff Gaming guys ya. Di sini gua masih bermain game Wasteland Survival guys ya. Cuma di video kali ini gua hanya memberikan contoh ke kalian. Kemarin video sebelumnya gua sempat menjelaskan tips penyerangan kereta atau pemberhentian kereta guys ya. Nah, video kali ini gua akan menunjukkan pemberhentian keretanya. Soalnya yang kemarin itu penyerangan kereta, tapi yang ini pemberhentian kereta karena kebetulan misinya keluar, jadi ya gua langsung record aja layar HP gua, tapi gua di situ gua lagi di luar, jadi gua nggak ada ngomong-ngomong apa-apa, jadi gua hanya memberikan kalian siarannya, jadi caranya agar langsung selesai gitu misinya, misi pemberhentian keretanya kalian bisa langsung ambil hadiahnya tanpa ribet membunuh semua banditnya guys ya. Soalnya kemarin gua sudah bilang di tips penyerangan kereta atau pemberhentian kereta itu bahwasannya bunuh ketuanya dan selesailah itu. Bunuh ketuanya dan selesai, kalian bisa mengambil semua hadiahnya. Oke. Jadi video kali ini gua akan menunjukkan yang map pemberhentian kereta. Soalnya yang kemarin itu penyerangan kereta. Nah, yang ini pemberhentian kereta itu gua akan incar bosnya langsung, guys. Jadi setelah bosnya gua bunuh, mereka semua anak buahnya bakal langsung pergi dan hadiahnya bisa langsung kita ambil. Jadi kita nggak ribet gitu harus membunuh semua banditnya yang sangat banyak itu, guys ya. Apalagi mereka itu level-level 100 ya. Nah, oke, jadi kalian langsung nonton aja videonya agar kalian lebih paham lagi guys ya. Jadi selamat menyaksikan. Oke guys, di situ aja videonya, gitu kan bisa lihat langsung ya. Setelah saya bunuh bosnya, di situ semua anak buahnya langsung pergi guys ya. Tanpa basa-basi, hadiahnya bisa langsung kita buka. Itu dari awal gua langsung buka, itu hadiahnya tidak bisa dibuka ya boxnya. Setelah bosnya gua bunuh, boxnya bisa langsung dibuka dan para penumpangnya itu mengatakan terima kasih, thank you very much pada gua ya.
Jadi intinya kita bunuh bosnya aja, nggak usah yang lain, oke? Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di like, subscribe, comment, dan share ke teman kalian ya guys. Thanks for watching. Bye-bye.